Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di Devotion from Home. Dan kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kita bisa memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini saya kebetulan ada di Purwokerto, di kota kelahiran saya. Dan meskipun saya senang saya bisa ber temu dengan alam seperti ini tapi nggak kalah dengan Jakarta pada saat siang hari cuaca di Purwokerto juga sangat panas dan ketika kita ada dalam cuaca panas dimanapun kita berada kita bayangkan ketika kita bisa menikmati ice cream begitu enaknya kita menikmati ice cream pada saat kita kepanasan kan dan ice cream adalah salah satu favorit uh, makanan favorit saya saya selalu ingin uh, makan ice cream pada saat mood saya lagi down, atau mood saya sedang senang. Saya ingin makan es krim. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada juga yang suka makan es krim. Dan apa yang menjadi favorit rasa es krim dari Anda sekalian mungkin berbeda dengan saya. Favorit es krim saya adalah vanilla es krim. Kenapa itu jadi favorit saya? Karena saya pernah merasakan vanilla ice cream itu. Saya pernah merasakannya dengan diri saya sendiri dan saya menyukai. Saya merasakan itu enak dan saya mau makan lagi dan lagi. Dan ketika itu menjadi favorit saya, saya menjadi bersemangat ketika saya memberitahukan pada orang lain, vanilla ice cream ini enak loh. Ya kan? Dan begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, pasti ketika Anda sekalian memiliki suatu favorit, akan dengan excited memberitahukan kepada orang lain, dan saya tahu ada satu tokoh di dalam Alkitab yang merasakan sesuatu, dan dia sangat memfavoritkan itu. Dan dia ingin men-sharingkan, dia ingin kita juga merasakan hal yang sama seperti dia. Hari ini kita akan belajar dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-34, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Mari kita siapkan uh, Alkitab kita, dan kita baca bersama-sama. Saya bacakan untuk... Kita semua kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bahkan ada lagunya juga gitu. Tapi apakah kita pernah bayangkan? Mungkin mudah buat kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik ketika kehidupan kita semuanya aman-aman saja, diberkati, tidak ada masalah, ya kan? Tapi kita mau belajar saat ini dari Raja Daud. Kita belajar bahwa uh, kondisi pada saat Mazmur 34 ini dituliskan oleh Raja Daud bahwa dia sedang dalam keadaan terjepit. Kita baca di ayat yang pertama, di judul perikotnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Dan ayat yang pertama berkata, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek sehingga ia diusir lalu pergi. Ketika dia harus berpura-pura menjadi tidak waras, menjadi gila. Kita bisa bayangkan, kenapa seorang raja bisa berpura-pura jadi gila. Itu sepertinya tidak ada pilihan lain, karena dia dalam keadaan terjepit, dia dalam keadaan dia dikejar oleh raja Saul, dan dia ber, uh, bersembunyi dari Abimelek. Abimelek itu adalah sebutan dari raja-raja orang Filistin, dan disitulah dia berpura-pura menjadi gila. Tapi dalam situasi seperti ini, dia tetap bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, dan mungkin kita. Berada di posisi yang sama seperti Raja Daud, tapi tidak dengan kondisi yang sama, tidak dikejar oleh Raja Saul, tapi kita menghadapi kondisi yang terjepit. Mungkin kita lagi dalam keadaan kita menghadapi krisis ekonomi, pekerjaan yang tidak ada, ataupun hal-hal yang bisa membuat kita merasa kita tidak punya pilihan lain, dan apakah kita tetap bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan pada saat kita mengalami situasi seperti itu. Nah, inilah yang kita belajar dan firman Tuhan berkata di dalam uh, ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini adalah janji Tuhan. Siapakah orang-orang kudus itu? Kita semua, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih. Takutlah akan Tuhan dan Dia memberikan janji bahwa tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia ketika kita menempatkan diri kita untuk menjadi orang yang selalu takut akan Tuhan, mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan kekurangan seperti yang dialami Raja Daud. Dan dikatakan selanjutnya, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bayangkan, singa adalah salah satu hewan yang terkuat dan di sini karena singa-singa muda jadi udah kuat dan dia penuh energi karena masih muda. Di situ dikatakan dia bisa merana kelaparan padahal singa-singa muda ini bisa saja dia mencari mangsanya dengan kekuatan yang dia punya sehingga dia tidak perlu lapar. Tapi Tuhan mengizinkan singa-singa muda ini merana kelaparan. Tapi apa janji Tuhan? Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika kita merasa kita dalam keadaan terjepit, kita merasa kekhawatiran terhadap uh, penyediaan Tuhan, kita cari Tuhan, dan kita temukan janji Tuhan itu bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam kondisi sekarang, mungkin juga ada dari bapak ibu atau saudara sekali sekalian atau mungkin saya sendiri dalam keadaan patah hati dalam keadaan kesusahan tapi firman Tuhan berkata juga di dalam ayat yang ke 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya mungkin patah hati bukan dalam artian hanya patah hati karena putus cinta gitu tapi patah hati dengan sesuatu ekspektasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang mengecewakan kehidupan kita, dan dari situlah ketika kita mencari Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia dekat dengan orang yang patah hati, Dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang remuk. Dia mau menyelamatkan kita semua. Kita belajar dari Raja Daud dalam kondisi seperti apapun, sesusah apapun, seterjepit apapun, kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap dari kita tidak ada satupun yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan sekecil apapun. Dan ketika itu kita merasakannya dengan uh, pengalaman pribadi, kita akan excited juga untuk men mengkabar, menceritakan itu kepada orang lain. Dan saya um, akan uh, bacakan bagaimana sikap hati Raja Daud di ayat yang kedua sampai yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Disinilah. Kita melihat dalam keadaan terjepit seperti itu, Raja Daud tetap memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita teladani dari Raja Daud. Seberapa susah pun keadaan kita saat ini, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita tetap bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, dan memasyurkan namanya. Dan seperti ketika kita mempunyai favorit ice cream, yang seperti tadi saya uh, contohkan di ice cream vanila, ketika kita punya uh, favorit ice cream, kita. Akan excited memberitahukan itu kepada orang lain untuk mencobanya. Mungkin setiap orang akan mengalami favorit masing-masing yang berbeda. Begitu juga dengan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita ingin memberitahukan itu kepada orang lain supaya orang lain itu bisa merasakan hal yang sama. Tapi mungkin pengalaman pribadi mereka juga berbeda dengan kita, gitu. Tapi perjalanan dengan Yesus membuat kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu dalam situasi apapun karena dia tidak pernah berubah. Saya akan menutup dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia akan selalu baik. Dan terlebih dari setiap penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kebaikan Tuhan yang terbesar yang sudah dia lakukan dalam hidup kita. Dan itu memenuhi kebutuhan terbesar kita, yaitu keselamatan. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah kebaikan Tuhan yang terbaik, yang sempurna, yang dia berikan kepada kita anak-anaknya. Maka kita harus seperti Raja Daud, memiliki sikap hati yang mengucap syukur, yang memuliakan Tuhan, yang selalu percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Situasi sesulit apapun, persoalan sesusah apapun, tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Itu adalah kebaikan terbesar yang harus kita nikmati, yang harus kita kecap, yang kita lihat, kita sadari, dan kita jadikan itu sebagai favorit dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bersemangat dalam menceritakan kepada orang lain yang juga membutuhkan kebaikan Tuhan ini, yaitu keselamatan. Dan marilah kita terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu akan terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Aku berdoa Tuhan bahwa hari ini ketika kami mengalami permasalahan yang Sepertinya sulit, sepertinya terjepit. Tuhan itu tidak membuat kami, Tuhan, lupa akan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus merasakan Tuhan bahwa keselamatan yang sudah Engkau berikan itu lebih daripada cukup. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu lebih dari cukup, Tuhan, dan itu sudah. Menjawab semua kebutuhan kami yang ada di dunia ini, Tuhan. Berikan kami hati yang mengucap syukur untuk kami boleh menikmati hari-hari kami ke depan, dan kami mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk juga memberitakan, untuk menceritakan kebaikan Engkau kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami akan mengecap dan melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami hanyalah untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.